Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta Arya Saloka, Amanda Manopo, serta pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang di mana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang gak jadi dekat dengan Evan Sanders, Amanda Manopo malah pamer foto bareng Billy Saputra. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo kembali pamer foto kemesraan bersama Billy Saputra yang sudah putus beberapa bulan lalu. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram fanbase @AmandaManopo, tampak dia tengah berdua dengan Billy Saputra dalam suasana malam. Wajah Amanda bersandar di bahu adik Olga Saputra tersebut. Foto yang diunggah malam itu sontak saja membuat netizen berkomentar. Salah satunya mengatakan Amanda sudah move on dari mantan kekasihnya itu. Banyak netizen yang juga menyukai foto kemesraan mereka. Bahkan diantaranya mengakui kangen melihat keduanya berkumpul kembali. Nah guys, seperti yang diketahui, asmara Amanda Manopo dengan Billy Saputra bertahan hanya 8 bulan dan mereka kandas pada beberapa bulan lalu. Kedekatan Billy dengan Amanda kembali terendus ketika adik almarhum Olga Saputra itu hadir dalam pemakaman ibunda Amanda Manopo, yakni Henny Manopo yang meninggal pada Minggu. Nah guys, menurut kakak Amanda Manopo, Angelica Manopo, kehadiran Billy Saputra saat itu hanya sebatas memberikan dukungan moral kepada keluarganya. Selain kenal dengan sang ibunda, Billy Saputra juga pernah merasakan kehilangan orang yang dicintainya, yakni Olga Saputra sang kakak. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya. Cemimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.